Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tiars. Kita bermain di MotoGP 2019. Kita akan main di menu The Dawn of the MotoGP ya. Oke. Hari ini kita akan coba pada saat mana ya? Pada saat Rossi di Honda pada saat terakhir. Ini Valentino Rossi say goodbye to Honda. Oke. Ini kita pakai motor kalau enggak salah Ceste kalau enggak salah. Oke, kita langsung aja main di menu ini ya. Let's go. Oke, tapi kelihatannya motornya masih bukan Ceste nih. Honda Repsol yang reguler nih. Nah, tapi ini pada saat dia terakhir di Honda dan akan ke hijrah ke Yamaha. Pada saat itu dia agak sedikit di dikhawatirkan lah apa pindah ke Yamaha kan. Apakah masih bisa kompetitif apa tidak? Oke, tapi dia bisa membuktikan di 2004 dia juara dunia pakai Yamaha. Pada saat itu Yamaha kok nggak sadar underdog masalah. Tapi bisa membuktikan dan akhirnya juara dunia. Oke, ini kita saat sekarang melawan Giverno ya. Kita tinggal jauh saja Giverno. Pada saat ini kita main full settingan full HD semua ya teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk menu di Valentino Rossi say to goodbye to Honda. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Halo geng, terima kasih sudah support channel Tiars. Jangan lupa teman-teman di like, share, komen, dan terakhir jangan lupa di subscribe ya geng, dan tekan loncengnya.